Ya, jadi teman-teman, ini saya gunakan ya alat ini, alat kecil ini untuk WiFi extended. Jadi tujuannya adalah kalau kita punya WiFi di rumah seperti IndiHome atau First Media, terus jangkauan kalian di jangkauannya itu terbatas ya. Misalnya karena jaraknya jauh atau punya lantai 2 seperti saya nih gitu, karena ini lantai 2 ya. Tuh di bawah. Jadi WiFi-nya ada di bawah sana, dan itu jangkauan si di sini nggak ada WiFi-nya, teman-teman. Nah, solusinya adalah pakai alat ini ya. Ini pakai produknya Mi. Dengan produk Mi ini kita tahu lah dia produk yang bagus ya. Handphone aja bagus-bagus ya. Yang pasti mereknya oke gitu, walaupun dari produk Cina. Tapi ini kualitasnya lumayan. Dan ini memiliki atau kapasitas atau kecepatannya adalah 300 Mbps. Jadi lumayan besar. Terus yang kedua, ini punya antena ya, antena apa ya, antena seperti ini, Omni ya namanya ya. Terus dia kelebihan yang saya tahu adalah kecepatannya itu cukup besar tadi ya, 300 Mbps, dan instalasinya yang mudah. Jadi di kardusnya nanti teman-teman bisa lihat aja, di sana instalasinya cukup beberapa langkah, kalau nggak salah 3 langkah ya. Pertama adalah dari handphone, deteksi si wirelessnya dia, nanti kita tinggal setting, kasih password, udah selesai. Itu tinggal konekin aja, atau kita bridge ya bahasanya, itu kita konekin dengan WiFi yang ada di lantai bawah atau lantai lainnya gitu. Nah, tips yang lain adalah bagusnya itu dari jangkauan si access point yang pertama itu adalah 2 bar. Jangan satu bar ya, harus 2 bar. Karena minimum menurut saya yang terbagus adalah di 2 bar. Karena kalau 1 bar ini kurang bagus. Jadi ya minimum 2 bar lah gitu. Kalau bagus-bagusnya itu 3 bar oke gitu ya. Oke, itu dulu ya teman-teman. Terima kasih. Ini seperti ini ya, saya colok ya. Ini udah saya setting, tinggal saya colok aja. Begitu doang sih. Tuh, sampai dia nyala. Ini warnanya orange. Dia lagi nyari sinyal sampai dia warnanya biru. Nah, ini biru udah bisa digunakan. Dan di sini ruangan sini jadinya full deh sinyalnya gitu. Ini kebetulan saya di lantai 2 ya. Teman-teman bisa beli alat ini di keranjang kuning saya. Harganya murah ya, sekitar 170 ribuan. Mudah-mudahan ada diskonnya dari TikTok ya, karena TikTok tuh banyak banget ya ngasih diskon-diskon gitu atau free ongkir.